sama Ponska Korea. Berapa sekamnya ini? Sekamnya 50. 50. Seperempat ini ya? Iya, seperempat. Sudah subur ini sebelumnya ini, Mas ya. Ya, iya, sebelumnya sebelum musim kemarau panjang ini ya. Sudah subur ya. Poskanya dipupukkan yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Poska sama Korea. Korea. Berapa kintal? Satu kintal. Kintal. Setengah-setengah. Ya. Ini sudah dipupuk dua kali. Iya sudah. Kilo. Pupuk apa ini? Pupuknya yaitu Poska sama Korea. Yeah. Yang kedua juga itu? Iya, yang kedua juga itu. Berarti dua kintal ini, Mas ya? Iya. Umur berapa ini sekarang ini? Masih 6 bulan jalan. 6 bulan seperti ini umbinya kalau di lahan pasir. Nih, di singkong celeng. Ini gimana enggak kebuka ini, Mas? Kebuka. Saking kerasnya. Oh, saking kerasnya ini. Coba diusahakan dibuka, Mas. Usahakan. Nyekso model. Ya enggak kan biar banyak terbukti. Yang tahu terbukti gimana umbinya kalau singkong. Ini banyak. Di daerah ini sangat. Di sini tanahnya emang yang kurang mendukung ini. Kalau musim kering sedikit seperti ini sangat tandus, keras, ya, besar ini sebenarnya, cuma belum kebuka saja ini. Sangat dalam, bepacul, hancur, cocok. Pokoknya ini harus kebuka, Mas. Pokoknya, usahakan. Jadi usahakan, biar tahu kondisinya seperti apa ini. Ubah nanti, ya ubah ubah lu. Enggak dikocor ini, Mas ya? Sama sekali. Dibiarin begini aja. Ya, begini aja. Ini sebenarnya kalau mau dikocor bagus loh, Mas. Ini tinggal membesarkan umbi ini. Tapi ya modal lagi. Modalnya yang kurang. Airnya juga ngambilnya tuh jauh. Ini rumah. Bagian. Oh nih. Kelihatan nih. Kelihatan. Kan umbinya juga besar ini daun 9 ini. Nah kan, tapi harapan sendiri tapi gede tinggi. Bayam marang awal gede, keleng cilik tapi meriel. Oh, karakternya begitu, Mas ya. Kalau bayaman banding-bandingannya gitu. Kalau celeng itu, wah menang banyak. Menang banyak, tapi sama buah gede bayam. Besar singkong daun sembilannya ini. Karena nganu mungkin. Terlalu daging kemungkinan, Mas ya. Ini masih ada sebenarnya, tapi dah nyerah kok, panas tangannya. Enggak kuat, Mas ya. Nah, ini seperti ini umbinya. Nah, besar kan? Daun 9 ini. Saking kerasnya tanah ini. Coba diukur sama lenganmu, Mas. Besar mana, Mas? Udahlah. Oh, hampir imbang nih sama lengannya. 6 bulan. Nah, 6 bulan ini. Ini agak kecilan tapi umbinya banyak ini. Oke, untuk review hari ini di tanamannya Mas Sandi ini, petani tamu dari RB1 ini. Ini biasa menanam di lahan persawahan ini. Iya. Kalau lahannya beda jauh sama sana lahan RB1. Gimana kalau lahan sana, Mas? Kalau sana tuh tanahnya kayaknya bedanya. Bagus mana bagus ini? Bagus sana kayaknya. Bagus sana ya. Sana tuh pupuknya dikit udah subur juga, buahnya tuh beda lah pokoknya, lebat lah ya, lebat. Kalau sama-sama umur 6 bulan tonasenya menang mana ini? Menang sana. Menang sana. Kemarin waktunya saya tuh umur kasesa tapi 5 bulan di sana dapat 6 ton bersih. 5 bulan ya, kasesa itu, Mas ya? Kasesa. Berarti kasesa masuk juga berarti. Apa tuh ya? C5. C5 benar. C5. Kalau di lahan sini 5 bulan enggak, ya. Kalau sini kasesa enggak dapat segitu. Dapat ya. 5 bulan itu iya. Kurang lebih rata-rata yang 4 ton kalau kasih saya. Iya. Kalau di sana bisa sesuai dengan umurnya, Mas ya. Iya, kalau di sana. Sana tapi sekarang udah jarang yang nanam kasih saya. Tempat saya itu punah gara-gara ganti tanam padi kan, terus jadinya habis padi itu enggak ada benih kasih saya, pohon kasih saya itu udah enggak ada yang panen jadinya ya. Beralih ke Garuda. Celeng, Mas ya. Kalau celeng gimana di sana? Celeng juga bagus di sana tuh. Bagus, Mas. Kayaknya emang tanahnya yang beda. Beda tanah aja. Beda tanah. So. Sini tuh kayak kemarau gini aja dah. Kering aja.
mudah sekali kering tanah. Tatnya gini loh. Oke, makasih Mas ya. Maksudnya itu hari ini di review tanah pasirnya Mas Sandi ini. Kalau kondisi tanah memang sangat mendukung di lahan pasir dan di lahan persawahan tada hujan Mas. Iya, tada hujan benar. Tada hujan. Oke, sekian dulu untuk sahabat-sahabatku. Di like, di komen, yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Manut sing duwe ngopo kok salam pejuang, singgong super, jumbo, wassalam.